Guys, buat kalian yang pengen top up diamond murah, proses cepat dan 100% aman, langsung aja kalian cek di Instagram saya onestoreid. Nah, di sini udah ada list harga ya, guys ya. List harga Diamond Mobile Legends, list harga Free Fire dan masih banyak lagi. Di sini juga ada list harga skin gift skin dan juga list harga Starlight ya, ada skin Starlight yang sesuai bulan yang hadir di bulan ini. Nah, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kalian cek di Instagram saya sekarang onestoreid. Guys, mau cerita. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel saya, di sini saya membahas tentang game Mobile Legends dan Wild Rift, yaitu tentang event, review skin, tutorial hero. Nah, sebelum kita masuk inti videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian orang pertama tahu pada saat saya upload video baru, dan aktifkan tombol loncengnya juga ya guys. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan share ke teman kalian. Cekidot. Guys, mau cerita. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini saya mau buat video lagi. Nah, jadi pada hari ini tuh Muntun kayak bagi-bagi gitu guys ya, border avatar buat player yang udah ngedukung apa ya, player-player cewek yang ada di Filipina ya guys ya. Jadi Muntun bagi-bagi border avatar gratis. Nah, nama border avatarnya itu adalah Legendary Girls ya guys ya. Nah, jadi buat kalian yang kepo gimana cara dapatin border avatar itu sih bang, kok saya nggak ada gitu ya. Nah, makanya kalian itu subscribe channel ini agar kalian itu tahu kalau ada event-event yang hadir di Mobile Legends ya guys ya, kayak border avatar, skin gratis dan lain sebagainya. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan bagaimana kok kita bisa dapat border avatar Legendary Girls itu sih guys ya. Nah, jadi kira-kira itulah sih penjelasan singkat tentang event Legendary Girls ya guys ya, dimana disitu kalian harus nge-vote KOL dan pro players kalian ya yang ada di Philippines. Nah, dimana disitu semua pro playernya itu adalah cewek ya, nggak ada cowok sama sekali. Kalau ada cowok berarti OD ya guys ya, wak-wak. Oke, di sini langsung aja kita buka mail. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ada yang namanya Legendary Girls Event Reward. Nah, di sini bertuliskan Legendary Girls Event Reward. Congrats, you got the following rewards from Legendary Girls Event. Nah, di sini kalian bisa lihat ada border avatar ya, super fan diperoleh dengan melakukan vote di dalam event Legendary Girls. Nah, buat kalian yang ikutan kemarin, sekarang lo nyesel kan? Sekarang lo nyesel kan? Oke, guys. Nah, jadi di sini kita langsung aja ngeklaim border avatar Legendary Girls-nya ya, guys ya. Kita klaim. Oke, nice. Kita dapat, guys. Kita screenshot dulu. Kita pamer-pamer kan, guys ya, ke publik, ke teman-teman kita yang nggak dapat ya. Nah, jadi ini adalah tampilan dari event-nya Super Fan. Wah, keren banget sih, guys ya, border avatar-nya dapat gratis lagi tuh, cuma ngepet doang waktu itu di event itu. Nah, di sini kita coba langsung aja pasang deh border avatar-nya. Oke, border avatar. Nah, ini dia guys ya, border avatarnya kita pasang. Waduh, gila, keren guys, cocok banget ya guys ya, kalau dikombinasikan sama Nana. Di sini ada tulisannya girls. Ya, worth it lah, event gratis dapat border avatar gratis, dan ini limit ya guys ya, nggak bisa dibeli ataupun apapun, ini gratis dari event. Oke guys, jadi buat kalian yang udah dapat border avatar ini silahkan komen di bawah, dan yang nggak dapat ya tunggu aja event selanjutnya ya guys ya. Makanya subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan info-info tentang event yang ada di Mobile Legends ya guys ya. Jadi kira-kira itu dia buat penjelasan video ini tentang border avatarnya ya guys ya. Oke guys, jadi sekian dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.